Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita keliling di kota yang memiliki julukan Kota Seribu Candi. Nah, ini kita coba keliling ya guys ya, jalur dari Kota Klaten menuju ke Yogyakarta. Kira-kira seperti apa perjalanan kita kali ini? Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kabupaten Klaten guys, yang memiliki julukan Seribu Candi, yang dilintasi jalan raya Jogja Solo, yang membuat wilayah ini ramai dengan kendaraan menuju Yogyakarta atau Solo. Jarak Klaten menuju ke Yogyakarta sekitar 39,4 km, sedangkan jarak Klaten ke Solo 38,3 km. Jalur ini kerap menjadi kemacetan, terutama di musim lebaran atau liburan guys. Terlebih jalan tersebut juga merupakan akses menuju kawasan wisata Candi Prambanan. Klaten guys memiliki julukan Kota Seribu Candi, yang mana Klaten merupakan wilayah yang banyak memiliki candi bercora Hindu-Buddha seperti Candi Untoro Yono, Candi Merak, Candi Sojiwan, Candi Bubra, Candi Plausan, Candi Sewu, dan candi-candi yang lainnya. Dengan banyaknya candi di wilayah yang memiliki luas 655 km persegi ini, Klaten dikenal dengan julukan Kota Seribu Candi. Kita lanjutkan perjalanan kita ya guys ya, menyusuri jalanan kita mau menuju ke Yogyakarta.